Penemuan tulang tengkorak manusia di sekitar perkebunan sawit Huta, Padang Dusun 6, Desa Karya Ambalutu, Pane Asahan, membuat heboh warga sekitar. Karena pada saat ditemukan, tulang tengkorak tersebut dengan kondisi tidak utuh dan berserakan. Akhirnya warga pun langsung memberitahukan penemuan tulang belulang tersebut ke Polsek Prapat Janji Polres Asahan guna keperluan pemeriksaan. Petugas identifikasi Polres Asahan yang datang ke lokasi saat berada di TKP juga menemukan pakaian baju korban berwarna hitam bertuliskan Arab, serta celana jeans berwarna biru. Oleh petugas, tulang belulang tersebut untuk sementara akan disimpan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Kisaran guna keperluan pemeriksaan. Kami menemukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang ada penemuan tengkorak yang mana TKP-nya di Apling 1, Dusun Anang, Desa Karya Ambalutu, PTPN 3 ini, Kecamatan Buntubane. Hingga saat ini, pihak kepolisian Polres Asahan masih melakukan penyelidikan terkait penemuan tulang belulang manusia tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.